ya. Hah? Makan. Makan. Tuh. Pedes enggak? Nih. Hah? Pedes ya? Enak. Oke, kembali lagi bersama gue Andri dan Avandi. Kali ini kita lagi berada di mana, Van? Berada di studio mini. Kecil ya, masih ya. Studio putih ya. Ya, semua putih. Semoga nanti di belakang ini ada yang kirim-kirim ya. Oh, enggak usah, kita beli, kita pasang sendiri ya wallpaper. Kira-kira warnanya warna apa, guys? Nah, kira bagus buat dengan nuansa makan-makan. Muka-muka kita gitu ya. Ada gambar-gambar apa? Yang belum cukur kumis. Jangan Hello Kitty belakang. Oh iya, makanya boleh juga sih. Wes. Oke, guys. Jadi kita dapat kiriman dari Warung Pengen. Karena Warung Pengen mengeluarkan produk barunya. Ayam bakar pengen. Pengen. Enggak tahu ya, ayam bakar pengen. Jadi ini gua udah taburi dengan karinya. Kalau lu masih polos. Original polos. Oke, guys. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Amin. Jadi ini pedes. Semuanya serba pedes. Kecuali bawal pepesnya. Ada juga tuh cabenya. Ih, wangi banget ya. Wih, wangi loh. Waduh. Gue penasaran sama ayamnya. Nah, karena kalau ikan kita pernah cobain. Oh iya, nasinya banyak kan? Iya, nasinya banyak loh. Nah, nasinya banyak. Ini gimana? Apa kita kurangi? Kurangin dulu ya. Karena udah malam, guys. Jadi nasinya dikurangi setengah, setengahnya untuk besok. Betul. Ya, disimpan untuk besok dan diangetin. Kita taruh sini dulu. Taruh sini ya. Iya. Sayang kalau enggak habis kita sayang. Makan secukupnya kalau kurang bisa baru nambah. Itu kata orang tua. Dan makan tidak boleh sampai tersisa. Oke, okay, mau nambah yang ini? Ini nanti guys untuk besok pagi masak nasi goreng keren. Wah, jadi mantap. Oke, jangan pakai sambal ini. Iya, benar. Ikannya disuir-suir. Mantap gak tuh? Mantap. Oke, okay, gue kembali lagi. Sekarang nasinya sudah menurut gue sudah pas. Sudah jadi kita makan ya. Sudah cuci tangan, guys. Kita makan. Gue penasaran sama ayam gorengnya tuh. Karena Betul, menu baru ya? Menu baru, gue penasaran nih sama ayamnya deh. Ini okay. Karena menu baru. Oke. Gue penasaran sama itu yang bumbu itu apa sih ya? Nah, ini gue udah pakai bumbu. Makan guys, first bite. First bite, yummy. Bumbunya kayak kari-kari gitu. Dan dia nggak, menurut gua nggak terlalu pedes sedikit. Ada asin, ada manisnya juga. Ayamnya pedes sedikit. Ayamnya pedes sedikit bumbunya. Iya. Tidak sepedas ikan. Ikan. Semua serba cabai. Aduh. Kan? Nah, ternyata memang mesti pakai cabai. Ini enak banget kalau misalnya pakai tangan. Benar. Makan pakai cabainya itu, jadi pedesnya itu berasa. Bumbunya menurut gua asik juga ya.
enak. Bumbunya enak, ada bakarnya juga berasa, berasa bakar gitu, barbecue. Kolnya tuh masih berasa bakarannya. Di mulut tuh bakaran berasa. Kayaknya juga nggak terlalu keras ya. Gue jadi inget. Makan ayam bakar dan nasi padang tuh hampir sama kayak gini. Bakaran ya, mungkin karena bakar. Minumnya ya. Pinggirin dulu. Ya guys. Nah, ini dari ujung ini ikan tenggiri bakar. Mantep banget nih ikan tenggiri bakar. Dan ini pepes ikan bawal. Ini ikan bakar kue. Ini ikan bakar bawal ya. Bawal. Semuanya cabe. Udah. Wah. Gua cobain ini. Gua cobain yang itu. Ikan bakar kue. Mantap banget. Ya guys, makan guys. Ini yang gua suka dari warung pengen tuh cabenya. Bener-bener cabe. Menurut gua bener-bener enak, pas banget. Lu tau gak? Dia bilang apa? Ini 200 cabe, men. Oh iya, bener. Makanya kan ngelekit banget gitu. Beda banget. Jadi ini bener-bener menu pedes. 200 cabe ya? 200 cabe, bener pedes banget. Pantesan kok kayaknya beda sama yang awal-awal ya. Ayo guys, aduh, gemetar. Ayo guys, ini 200 cabai guys. Sobat. Tulangnya. Ikan kuenya enak, gue demen dari warung pengen itu. Kenapa? Ikannya seger. Gak amis. Jadi benar-benar kering dan matangnya juga enak. Dan gue baru tahu ini 200 cabai. Untung dia punya susu pepaya. Bos, itu dia. Ini tulangnya gede. Tenggiri itu tulangnya gede. Ini tulangnya guys. Tapi cabenya, udah bener-bener cabenya. Mantep. Aduh, ini cabai. Jadi gue penasaran dia sama ini sih. Pepes. Pepesnya. Yuk makan guys. Makan guys. Nah, ini pepesnya mantep guys. Dagingnya, pepesannya pas banget. Bener. Dan dia ada bumbu kuningnya. Dan dia juga dilimuti dengan daun mana ya, daun kemangi. Aduh, ini wangi banget. Aduh, gila pedas. Lu yang suka pepes sih. Lu boleh pesen yang ini. Gue cobain ya pepesnya. Enak banget. Dia punya bumbunya enak banget. Apalagi kalau lu ketemu dengan nasi hangat, Dri. Iya bener juga. Aduh, mantep. Guys, cobain bumbu kuningnya. Bumbu kuning ya, dicobain. Benar ya, enak ya. Daun-daun yang bikin wangi. Ini wangi daun. Karena ikannya itu, gue sampai ngomongnya salah. Karena ikannya itu enak, nggak terlalu lembek, sedang menurut gue sih. Dan balik lagi, segar banget. Ya, dia ada cabai rawitnya dikit. Ini udah pedes sih gue. Ada kemanginya tuh guys. Limunnya seger banget. Ini kacamata sampe merosot. Oh, ini pedesnya memang beda banget. Tenggirinya guys. Pedes kan? Pedes ya, netralisir sama ayamnya. Pedes banget. Aduh, ini enak. Nasi-nasi dikit nih. Betul ya, pas banget sama nasinya. Udah mau habis. Ayam bakarnya enak. Gua gak gaduhin ayam. Iya, yeah, bener, makannya enak banget nih. Bawangnya tuh dikasih daun. Nasinya jadi wangi. Aduh, habis gua. Dikit lagi. Gua mau apa juga? Lu mau gaduhin. Pepesnya enak. Dagingnya tuh, pepesnya guys. Mantap.
Daging semua tuh ya. Mantap banget. Susu pepaya. Minum guys. Ini buat yang lagi sirin. Aduh. Cocok. Enaknya langsung hilang. Enak. Enak banget. Bener, gue udah kangen gue terobati dengan adanya kiriman dari Warung Pengen. Betul. Jadi karena kita udah pernah nyoba dan ini benar-benar lebih pedas. Lebih pedas dari yang dulu. 200 cabe. Betul. Tapi teman-teman kantor lu bisa makan pedas ya? Bisa. Nah, waktu itu gua pernah bawa juga ke kantor dan orang kantor bilang enak. Ini. Jadi kita saatnya untuk berbagi sama orang-orang kantor. Guys, kalau lu pernah lihat IG story kita yang syuting saat makan orang-orang kantor, itu kita berbagi sama orang-orang kantor. Jadi mereka merasakan juga enaknya Warung Pengen. Ciamik lah pokoknya, enak banget. Jangan lupa kalau tangan pedas jangan megang hidung. Panas. Oke guys, terima kasih sudah selalu. Oke, gue bantu lo. Oke guys, terima kasih sudah. Ganti gue ya. Oke guys, terima kasih sudah selalu nonton enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Jangan lupa juga subscribe channel kita di enjoyaja.com. Dan bagi kalian yang mau order ikan ini, jangan lupa untuk mampir ke IG-nya, Instagram-nya Warung Pengen yang di bawah ini guys. Dijamin nggak bakal nyesel. Bagi yang suka pedas, lo bisa request pedas. Enak, Ciamik. Banyak testimoninya, enak. Enak banget. Tuh. Oke, terima kasih udah selalu nonton. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik! Gila, lebih pedas, men. Iya, penasaran lo. 200, men. Nah, ini lagi pada ngabain. Ya Allah. Itu ada ikan bawal, ada ikan kue. Ya ada ikan tenggiri juga. Apa nih? Kayaknya yang bawal tenggiri deh. Jangan berebutan ya. Agak. Kira cabenya nih Dewi ini mah. Yang ini levelnya 200, biasanya dia cuma 100. Agak. Ini level 200. Nah itu ikan tenggiri itu sih. Ini ikan mbak antar bawal. Wow. Ini coba deh makan. Pedas nggak? Nih. Dia paling banyak. Ciamik.